Pemirsa, sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, Civitas Universitas Pajajaran yang tergabung dalam Student for Justice in Palestine gelar aksi di kampus Universitas Pajajaran. Masa aksi menuntut sejumlah hal seperti mengutuk serangan Israel serta boikot produk pendukung Israel. Berikut liputan tim Divya Unpad TV untuk UBTV. Universitas Pajajaran Student for Justice in Palestine atau UNPAD SJP gelar aksi UNPAD Bela Palestina Justice for Palestine No More Nakba pada Rabu 15 Mei di depan gerbang kampus UNPAD Jatinangor, Sumedang. Kegiatan ini diikuti oleh Civitas Akademika Universitas Pajajaran yang diisi dengan orasi dan long march untuk menuju Bundaran Tanjakan Cinta. Sebagai bentuk tanggung jawab warga dunia, Universitas Pajajaran Student for Justice in Palestine mengecam dan mengutuk Israel dan sekutunya. Menuntut ICC dan ICJ mempercepat proses keadilan kejahatan perang Israel, mendesak negara tetangga membuka akses kemanusiaan, mendukung sikap resmi pemerintah Indonesia, mengajak masyarakat umum dan Civitas UNPAD mendukung kepedulian atas kemerdekaan Palestina, serta mendukung aksi boikot produk yang mendukung Israel secara terang-terangan. Oleh karena itu, maka UNPAD Students for Justice in Palestine menuntut satu, mengecam dan mengutuk Israel dan sekutu-sekutunya seperti Amerika Serikat, Britania Raya, negara-negara Uni Eropa, dan Kanada yang terus melakukan genosida di Gaza. Amerika dan Eropa sungguh menunjukkan muka munafik dari orang-orang kulit putih. Amerika tidak layak menyebut diri sebagai negara demokrasi, karena sejatinya Amerika adalah pendukung utama kejahatan kemanusiaan yang brutal dan sadis. Tanpa kiriman senjata Amerika dan hak veto Amerika di Dewan Keamanan PBB, Israel tidak akan demikian leluasa untuk melaksanakan genosida. Yang kedua, menuntut ICJ dan ICC mempercepat proses peradilan atas kejahatan perang Israel sehingga ada kepastian hukum di dunia internasional. Yang ketiga, mendesak negara tetangga Mesir dan Yordania untuk membuka akses kemanusiaan seluas-luasnya bagi Palestina. Sementara itu, peserta aksi dari kalangan dosen Dr. Johar Arifin mengatakan, aksi ini memberikan pelajaran bagi Civitas untuk mengedepankan sisi harkat martabat negara di atas segalanya, di mana penjajahan merusak suatu wilayah serta sendi kemanusiaan. Dirinya juga mendukung aksi semacam ini dengan memperdalam kajian dan diskusi untuk memberikan penyadaran terhadap umat dan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi pada hari ini itu memberikan ibroh, pelajaran buat kita semua, buat mahasiswa Civitas Akademika UNPAD untuk mengedepankan sisi menjaga marwah, harkat dan martabat negara itu di atas segalanya. Bahwa penjajahan dimanapun itu pasti akan merusak wilayah yang dijajahnya. Hari ini yang kita lihat adalah penjajahan orang-orang Israel atas Palestina yang merusak sendi-sendi kemanusiaan. Sehingga kita harus bergerak, nurani kita, akal baik kita, budi kita, itu tergerak atas landasan nilai kemanusiaan dan atas landasan kebangsaan. Kita peduli dengan kerusakan yang dilakukan oleh Israel atas Palestina, bahwa itu adalah perbuatan yang terkutuk. Sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Palestina, Danlab UNPAD for Justice in Palestine mengajak Civitas UNPAD untuk ikut serta dalam kegiatan internasional ini, di mana kegiatan ini bukan sekedar gerakan keagamaan, melainkan gerakan kemanusiaan. Sini berdiri bersama Palestina, tidak hanya di Indonesia, tapi bersama mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia dalam solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. Pertama, kami mendukung hak-hak asasi manusia untuk diberikan kepada rakyat Palestina sepenuhnya dan menghentikan penjajahan yang dilakukan oleh Israel yang sudah berlangsung selama 76 tahun lamanya.
Aksi ini akan digelar seterusnya. Untuk tanggal pastinya kami belum bisa menentukan karena masih menunggu momentum juga. Karena ini gerakan internasional. Mungkin untuk selanjutnya akan kami beritahukan di sosial media kami. Harapan untuk yang lain agar bisa bergabung pada gerakan UNPAD Student Justice for Palestine. Khususnya untuk mahasiswa UNPAD. Karena ini bukan hanya gerakan untuk agama, tapi juga gerakan kemanusiaan. Hingga saat ini agresi Israel terus berlanjut, bahkan hingga ke kawasan Rafah. PBB menyebutkan hingga saat ini korban tewas di Gaza mencapai lebih dari 35.000 korban jiwa, di mana 56% adalah perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, bahkan didukung oleh 143 negara. Dari Universitas Pajajaran, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk UB TV, USM TV, dan UHAS TV.